sebenarnya mereka, saya percaya, saya faham mereka berdebar-debar kan untuk kemunculan pertama. Ambil peluang menyanyi di belakang tabir ni untuk menunjukkan bakat yang lebih baik kan. Untuk peserta yang seterusnya yang bakal terpilih ni, menyanyi di belakang tabir adalah satu, saya rasa tak ada tekanan sangat. Jangan sia-siakan peluang yang ada. Dan selepas itu bagi mereka yang terpilih, daripada sini anda sudah memulakan sesuatu yang baru.